Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Alright, hari ini kita berjumpa lagi dengan Turbo. Okay, jumpa dengan Turbo yang kondisi agak teruk, iaitu leaking minyak hitam yang agak teruk. Suspek dia adalah disebabkan oleh okay ni, kipas dia yang dah bergoyang. Kipas dia yang dah bergoyang teruk. Okay, dah bergoyang longgar habis ni. Jadi saya nak rebuild balik turbo ni. Okay, ni adalah turbo KP39 yang diguna pakai pada kereta Campro CFE, iaitu Exora Bowl, Suprema dan Preve Turbo. Jadi ni adalah turbo dia, KP39. Turbo dia nampak sama dengan turbo-turbo kereta lain. Saiz dia tak adalah besar sangat. Saiz dia manja-manja je, kecil. Dan dia ada sistem bypass. Okay, jadi turbo dia ada kaitan dengan elektronik jugalah. Elektronik akan control sistem bypass dan juga yang control wastegate. Alright. Jadi hari ni sebab dah petang, dah lewat lah saya start ni. Jadi hari ni saya nak baraikan dulu barang-barang yang ada pada bahagian luar turbo. Iaitu saya nak buka ni, electric water pump. Ni return pipe, dah berminyak lah, kotor dia macam return pipe. Supply pipe ni. Dan juga divider valve dengan apa nama benda satu lagi valve ni lah. Ni wastegate ni, untuk control wastegate. Okay, dua wire. Okay, untuk control wastegate. Jadi, kita barai dulu. Kita barai dulu. Jadi, mula-mula kita buka dulu. Inilah electric water pump ni punya hose. Jadi, ini mungkin makan masa beberapa hari. Sebab, ada sibuk sikit dengan kerja lain. Dan, Sekejap, saya buka ni dulu. Ketatnya. Alamak, paip air hancur. Paip air ni dah reput lah. Paip air ni dah reput. Okay, electric water pump. Ini pun kena cuci kau-kau ni. Minyak penuh. Tak ada pilo. Okay, paip air dia yang ni. Yang daripada electric water pump nak pergi ke turbo. Paip air dia dah reput dalam. Dah reput. Ni pun kena tukar paip ni. Paip ni kena tukar. Jadi harga ni pun boleh tahan kat benda ni. Okey, dah ada allen key. Okey, allen key dia kalau tak silap ni saiz 5 ni. Betul tak? Ya betul, saiz 5. Okey, tapi sebab dia tersangat amatlah kotor. Jadi dia tak best awak kerja kotor-kotor ni. Ini semua kena basuh kau-kau ni. Okay. Okay, tak boleh. Nak kena cuci dulu. Sebab lubang dia dah penuh dengan minyak punya slush. Allen key tak boleh masuk. Okay. Kita cuci-cuci dulu. Tak nak ambil risiko untuk allen key ni loose. Okey, saya nak kongsi sikit. Turbo KP39 ni tak semuanya boleh di-rebuild. Tak semua. Sebab banyak juga case saya jumpa turbo dia dah terlalu teruk. Housing dia dah rosak, shaft dia dah makan. Jadi daripada rebuild adalah lebih murah menggantikan cartridge dia seketul. Sebab bila nak rebuild kita kena beli shaft, fan, kompresor, fan turbine. Jadi kos dia menjadi lebih mahal. Adalah lebih jimat dan lebih murah dengan membeli cartridge seketul. Okey, sekejap saya nak buka ni. Okey. Jadi ini saya nak check dulu sama ada masih boleh di-rebuild ataupun
lebih jimat ganti seketul. Jadi hari ni kerja-kerja nak barai dan nak cek saja. Okey. Jadi pipe return dah buka. Berikutnya kita buka ni. Pipe air. Pipe air ni saiz 14 nak silah. Ke 17. Ketatnya. Okey. Alright, tak tepi. Ini saiz 14. Sekejap. Ini saiz. Okey, tu 17 eh. Bukan 14, 17. Nak buka dia semua ketat ni. Oh, ketat-ketat mana ni? Okay, ada benjo screw, benjo pipe, washer tembaga. Okay, ni dah. Berikutnya kita nak buka actuator. Okay, actuator ni dia tak pakai clamp yang biasa kita jumpa tu. Dia pakai clamp single use lah. Clamp single use dekat sini. Jadi nak buka dia sedikit mencabarlah. Biasanya kalau buka pun klem ni akan rosak lah. Fos ni pun dah kena ganti lain sebab dia dah tu lah, dah kemik kat ujung ni. Jadi saya akan buka kat sini pula. Kita buat inlet. Okey, dah patah hose dekat sini. Dah satu kerja pula nak repair ni nanti. Satu kerja pula. Okey, tak apa. Nanti kita boleh repair, kita repair. Okey, buka dalam ni lagi. Jadi sekarang hose dah buka. Sekarang kita nak buka dia punya control valve. Dia menggunakan Torx key, Allen key yang jenis berbintang ni. Kalau tak silap saya, saiz T25. Okay, valve ni fungsi dia untuk control boost. Okay, kalau dia ambil reading compress dengan reading inlet, nanti kalau dia bocorkan apa nama daripada compress pergi ke inlet, boost wastegate akan terbuka. Jadi wastegate tak buka, boost akan naik. Apabila valve ni tutup, pressure daripada compress akan pergi ke wastegate. Actuator wastegate ni, dan dia akan buka wastegate. Jadi ni lah control dia untuk boost up. Okay, kemudian kita buka divider valve. Ini divider valve.
Yep, ada thread locker dalam ni. Okay, ni adalah divider valve dia. Okay, dah pecah ni. Okay. Tak kipi tisu. Okay, di dalam dia ada seprihan. Oh, dah jatuh lah lubang. Dah jatuh lah lubang. Okay, dah jatuh, ada serpihan pecah. Dan diaphragm dia dah koyak kat sini. Boleh tengok diaphragm dia dah koyak kat sini. Ha. Dan ini punca boost tak ada. Diaphragm dia bocor. Ni serpihan daripada mana ni? Okay, ada serpihan. Okay, nak kena cari sebab ada serpihan yang hilang ni. Jadi yang pecah dan hilang. Okay, yang duduk dekat ni lah. Yang duduk dekat diaphragms. Jadi, punca boost tak ada. Kereta ni tak ada boost adalah disebabkan oleh diaphragm ni dah koyak. Divider valve. Okay, diaphragm ni ada jual. Repair kit dia ada jual. Tapi kali ni saya nak cuba cari yang material lagi bagus. Ni adalah material silikon. Saya nak cuba cari. Ada tak tahu lagi. Nak cuba cari material Viton. Kalau ada. Kalau tak ada, kena pakai yang ni lah. Satu-satu material ni je lah. Okay, divider valve jahanam. Actuator ni kita boleh test nanti. Kita boleh test dengan bateri 12 volt. Kat sini. Short, dia akan tarik masuk. Kalau kita sentuhkan dengan bateri, dia tarik masuk. Maksudnya, coil masih lagi elok. Okay, tapi kalau kita short bateri kat sini, dan benda ni tak masuk, maksudnya ni pun jahanam. Okay, dah tak ada apa dah. Sekarang nak buka actuator. Okay, actuator dah buka. Actuator pun kita akan check sama ada dia masih ok ataupun sudah bocor menggunakan vacuum lah. Right. Dah habis. Oh, dia punya wastegate melekat lah. Wastegate dia nak melekat. Ini tanda dah lama wastegate ni tak berjalan. Wastegate ni dalam keadaan tertutup yang agak terlalu lama. Jadi, ini melekat. Okay, kita akan servis juga nanti. Okay, kita bersambung balik hari ini. Semalam dah lewat petang sangat. Jadi, kita bersambung hari ini. Okay, kat mana kita berhenti ya semalam? Okay, nak buka. Apa nama? Kompresor punya housing. Kompresor punya housing ni saiz 10 tak silap. Okey, saiz 10 ada 4 biji skru. Sebelum buka, marking dulu. Marking dulu dia punya kedudukan housing dengan cartridge ya. Biasa saya marking menggunakan kikir lah, cari kikir sikit. Sebab housing dia kita boleh pusing 360 darjah, dia tak ada lock lah. Dia tak ada pin, dia tak ada guide. Jadi kita boleh letak ikut suka je kat mana dia punya housing nanti. Jadi dapatkan satu alat, tak kisahlah nak gores dia dengan screwdriver ke, nak gores dengan apa ke, tapi saya guna kiki buat marking mana-mana je. Okay, dah ada marking. Yang kali tak adalah apa nama benda ni salah pasang. Sekejap lagi saya tunjuk. Sekejap lagi saya tunjuk. Okay, kita buka dia punya. Oh, petak juga. Dia punya skru kat sini. Oh, kalau dapat pakai ring lagi bagus lah. Yang
open ni takut loose. Jadi, kalau kita dah buka keempat-empat skru dia, panggil housing ni boleh cabut terus. Dan housing ni kita boleh letak dan kita boleh pusing. Dia tak ada guide pin ataupun alignment pin ataupun lock. Ha, jadi oleh sebab tu saya marking tadi supaya kedudukan dia tak adalah salah nanti bila kita nak pasang balik. Okay, jadi boleh pusing ikut suka dia je mana-mana dia nak duduk. Okay, boleh tahan. Auto nak bersihkan ni. Okay, tak tepi. Berikutnya kita nak buka skru yang pegang lock ni. Size 10 je. Okay. Ketat ni. Ketat ni, ketat ni. Hai, tak sedap ni, tak sedap ni. Hai, patah ni je lagi ni, kan patah ni je lagi. Kalau macam ni biasanya, dia... habis. habis. Patah dia punya. Dah, jatuhlah pula. Dia punya... skru dia patah. Jadi, ni nak buka ketuk sikit. Okay, skru dia patah. Tak pelik sebab dah reput. Dia dah reput, dia dah panas. Dia jam dan dia patah. Jadi, skru ni nanti kena ganti yang lain lah. Dan ganti skru lain. Ini sama juga dengan ni tadi. Ni tadi. Patah ni sebab dia dah reput. Nanti kalau nak buka lagi dua ni pun, okay, nak buka lagi dua ni pun akan ada kemungkinan nak patah juga nanti. Apa semua barang jatuh ini ni? Jatuh lagi satu. Ah, tak apa, jari cari. Okay, dah buka macam biasa. Jangan umpil. Apa-apa tebu sekalipun jangan umpil. Dapatkan tukul, angkat sikit, ketuk. Jangan umpil. Ketuk je. Okay, dia akan terbuka. Wow. Boleh tengok dia punya kotoran. Jom kita zoom sikit. Kita zoom sikit. Macam ni ha, dia punya kotoran. Kita zoom sikit. Okay. Boleh nampak kotoran dia yang sangat-sangat tebal. Karbon dia dalam ni. Ha, tu dia. Ha. Ni semua kesan daripada oil burn. Kesan minyak terbakar. Ni pun penuh lagi dengan... ha, dalam ni penuh lagi dengan minyak. Okay, jom kita tengok. Okey, dalam dia penuh lagi dengan minyak. Ini kena betul-betul basuh ni. Kena basuh kau-kau ni. Okey, ini satu. Dia punya turbine housing. Dan ni adalah dia punya cartridge. Kalau seketul macam ni, dia dipanggil sebagai cartridge. Okey, dia punya kotoran kat sini. Okey, memang terbaik lah ni. Memang terbaik lah. Berapa lama dah terbu nikong ni pun tak tahu. Sebab owner tak perasan. Owner lama dia tak perasan pun. Engine ni tak ada boost. Sebab divider valve dia pecah. Apa nama boost? Tak ada. Boost memang takkan hilang lah. Jadi kat sini kita boleh tengok. Dia punya goyangan kipas. Nampak eh? Besar tu gap dia tu. Besar sangat-sangat.